Halo semuanya, gue Gio dan kali ini kembali bersama gue di game Genshin Impact. Kali ini gue mau gacha karakter baru bernama Saino. Tapi sebelum gue gacha, mungkin kita coba dulu karakternya untuk lihat cara bermainnya seperti gimana. Yuk kita coba. Oke, ini kita sudah mengontrol Saino. Kita langsung aja aktifkan challenge-nya. Ya, kita jalankan elemental itunya, serangannya. Oke. Dan sekarang burst-nya sudah aktif, langsung kita jalankan. Ya. Setelah burst-nya aktif, kayaknya cara bermainnya udah mulai lumayan enak ya, karena dia sepertinya selalu mencari musuh. Jadi begitu di satu sisi musuhnya sudah habis, dia akan bergerak ke arah lainnya untuk menyerang musuh lainnya secara otomatis. Kita coba reaction-nya. Di sini mungkin nanti rencananya gue akan mengkombinasikan si Saino ini dengan MC ya. Dan dua karakter lainnya mungkin satu gue akan pakai Shielder dan satu lagi mungkin Healer. Tapi belum terlalu pasti sih. Nanti gue akan coba-coba dulu. Mana yang lebih baik? Oke, selesai. Oke, sekarang langsung kita ke menu gacha. Tapi sebelum itu, gue mau kasih lihat dulu history dari gacha gue. Di sini posisi gacha gue tuh udah red on, karena terakhir kali gacha itu gue mendapatkan Kiki. Jadi seharusnya sekarang langsung bisa dapat ya. Cuman permasalahannya adalah berapa kali pull langsung bisa dapat si Saino. Nah, selain itu gue juga akan mencoba normal pull. Di sini sudah masuk ya karakter baru lainnya yaitu Tainari. Bisa dilihat di dalam detail ini. Dimana sekarang dia sudah ada di dalam list karakter yang bisa digacha. Selain itu nanti mungkin setelah dapat Saino, gue akan coba pull di sini, tapi cukup 10 kali aja. Kalau dapat syukur, kalau enggak ya udah. Tujuannya ya tentu aja senjatanya si Saino ini ya. Di sini udah gue set supaya selected-nya itu senjatanya Saino. Setelah dapat Saino dan mudah-mudahan juga terjadi keajaiban ya, dapat senjatanya, mungkin gue juga akan coba pull di Venti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan Candace. Walaupun memang sudah ada beberapa pembahasan yang bilang Candace ini kurang oke. Tapi nggak apa-apa, kita cuman buat koleksi karakter aja. Dan kalaupun gue dapet Venti di sini, ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Hitung-hitung koleksi Archon ya. Oke, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, kita langsung gacha. Kita mulai dari normal gacha ini ya. Langsung 10 kali. Ya, mudah-mudahan sih bisa dapet Tainari. Karena gue belum punya. Oke. Bukan kuning. Dapat karakter bintang 4 apa ini? Oh, senjata. Apakah ada karakter? Kelihatannya cuma senjata aja nih. Oke. Sekarang sisa 3 ya. Sisa 3 kita bikin satu-satu aja.
Apakah ada kuning? Satu lagi. Ungu ya. Skip. Oh, Noel. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi yang tersisa. Wah, kuning. Mudah-mudahan Tainari ya. Oh, Mona. Ya udahlah, nggak apa-apa, diterima. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Berapa kali pull? Mudah-mudahan nggak perlu sampai ke angka 75 ya. Sampai ke PT. Oke, kita mulai langsung 10 pull. Ya. Masih ungu. Tapi ungunya dapat apa? Oh, senjata. Senjata ini kayaknya nggak terlalu berguna ya. Oke. Ada karakter nggak nih? Oh, nggak ada. Oke. Langsung 10 pull berikutnya. Mudah-mudahan sih bisa dapat Candace atau dapat si ninja ini nih, Cookie Shinobu. Jadi lumayan ya untuk nambahin constellation. Langsung kita pull 10 lagi. Ya. Oke, ini mudah-mudahan sih Candace ya. Biar dapat karakter baru. Oke. Oke, sip, Candace. Berarti kayaknya setelah ini, setelah dapat Sino, wah, dapat si Cookie Shinobu lagi. Oke, lumayan. Setelah dapat Sino berarti nggak perlu pull di bannernya Venti ini. Oke. Sekarang kita coba 10 lagi. Ya. Oh, belum. Masih ungu. Ini udah pull yang ke-30. Di total dengan pull-pull sebelumnya mungkin udah sekitar 37 atau 38 ini. Oke. Senjata ya. Kita coba lagi, berarti ini ke 48 kalau setelah ini. Oke, Sino. Masih belum. Tapi mudah-mudahan dapat constellation dari bintang-bintang 4 yang tadi itu. Oke, dapat Cookie Shinobu lagi, lumayan. Candace cuma dapat satu nih. Mudah-mudahan ada tambahan. Oke. Oke, lanjut. Ini sekarang pull yang ke-58. 10 lagi ya. Kuning? Oh, belum juga. Oke, sabar. Dapat constellation lagi nggak nih? Mudah-mudahan dapat. Oke, Cookie Shinobu lagi lumayan. Oke, cuman Cookie Shinobu doang ya. Sekarang ke 68. Oke, mudah-mudahan ini ya. Masa sih perlu sampai ke 75? Oke. Belum kuning juga. Mudah-mudahan sih dapat Cookie Shinobu lagi atau Candace nih. Masih belum. Oh, lumayan. Oke, Candace. Oke, sekarang kita pull satu-satu atau langsung 10 ya? Langsung satu-satu aja kali ya?
satu-satu aja kali. Oke, kita mulai. Satu. Kuning? Belum. Oke, skip. Satu lagi. Belum juga. Satu lagi. Ayo dong. Belum juga. Satu lagi. Masih ungu juga. Siapa ini? Oh, Sayu. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin udah ke 72 kali ya, atau 73 ini. Oke, kita mulai satu lagi. Belum juga kuning. Satu kali lagi. Dan sesuai rencana gue tadi, kalau udah dapat Sino, nanti mungkin gue akan coba di banner senjata 10 kali pull aja. Apapun hasilnya, dapat atau nggak dapat, ya udah diterima. Wah, masih ungu juga nih. Dapat Noel, oke. Wah, ini kayaknya melebihi 75 ya. Oke, kita pull satu-satu lagi. Masih belum juga. Satu lagi. Ayo dong. Waduh. Satu lagi. Oke, ini kuning. Ini udah bisa dipastikan bahwa ini adalah Sino ya. Oke, dapet. Dan sekarang kita coba dulu senjata. Kita pastikan sudah di Staff of the apa ini? Scarlet Sand. Ya, mudah-mudahan ada keajaiban ya. 10 kali pull aja karena gue gak berani terlalu banyak. Oke, langsung kita coba sekarang. Kuning, kuning, kuning. Enggak ya. Masih ungu doang. Ya udah, enggak apa-apa. Tapi dapatnya apa nih? Oh, Favonius Warbow. Oke. Kita coba lihat dulu si Sino ini. Ya. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian merasa terhibur, boleh tolong subscribe ya ke channel gue. Dan sampai jumpa lagi.